Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Atang Simalaka. Di sini kita melihat daur hidup katak ya. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis ya. Ada di sini katak bisa berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Ini ada katak yang sedang bertelur ya di air. Nanti telurnya menetas menjadi kecebong atau brodo. Pada kecebong akan tumbuh nantinya sepasang kaki belakang, lalu tumbuh lagi ya kaki yang depan. Katak berekor lalu tumbuh lagi menjadi katak muda ya. Dan nantinya ekornya akan menghilang. Begitu juga katak muda akan tumbuh lagi menjadi katak dewasa. Setelah dewasa dia akan bertemu dengan lawan jenisnya, kemudian akan kawin ya. Dan seterusnya akan bertelur lagi di air. Katak dewasa biasanya bernapas dengan ada paru-paru atau kulit juga. Katak dewasa bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Nah, ini yang sedang hidup di air, dia itu bertelurnya di air biasanya. Beda dengan hewan lainnya seperti ayam bertelurnya di darat begitu. Tapi ini hampir sama dengan ikan, yaitu bertelurnya di air. Nantinya akan menetasnya juga di air. Begitulah kira-kiranya video dari saya. Apabila bermanfaat silahkan di like dan subscribe ya. Biar saya lebih semangat lagi membuat video-video ini. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi anak-anak kita ya, yang atau generasi penerus kita. Begitu juga kita harus menyayangi binatang-binatang di sekitar kita, karena binatang-binatang di sekitar kita atau hewan-hewan di sekitar kita adalah sebagai penyeimbang alam ya. Di mana nantinya anak katak juga bisa jadikan makanan bagi makhluk yang lainnya, karena dia bertelur begitu banyak ya. Maka telurnya akan menjadi nantinya brodo, brodonya juga bisa jadikan makanan bagi makhluk yang lainnya. Begitulah seterusnya ya. Kemudian nanti anak kataknya juga bisa jadi makanan buat ular dan lainnya. Kadang ayam juga bisa memakan anak katak tersebut. Kiranya cukupan sekian video dari saya. Jangan lupa ya, yang belum like dan subscribe silahkan. Apabila dianggap bermanfaat video ini.